Halo semua, selamat siang. Jumpa dengan saya, Kevin Joshua. Dan kali ini saya kembali lagi di Carlos Eta dan KPM Baru Cimahi. Kebetulan, siang ini saya membahas bawa konten bagaimana perubahan bis yang osor ya. Kan yang saya jawab itu KPM. Sekarang terbukti ya, wujudnya itu seperti apa ya untuk unitnya ya. Bahwa itu PO apa sekarang yang osor itu, yang saya rekam KPM itu sebenarnya. Dari awal tuh bukan milik KPM loh sebenarnya. Jadi ngajak saya nggak publis dulu karena ini kan masih rahasia perusahaan, tapi sekarang sudah terbukti ya, yaitu PO apa ya, mau tahu apa, tebak. Ini dia Sumber Jaya. Nah ini ya untuk unit Sumber Jaya yang osor tuh, untuk bagian luarnya itu udah siap di pernis ya, jadi udah dicat full. Nah, kita lihat lagi ya. Untuk bagian interior itu belum ya, belum nampak lover AC-nya. Jadi masih ada yang kurang ya, itu lover AC, spon buat karpet sama karpetnya. Sama buat sekat juga belum ada ya untuk tripletnya. Jadi untuk pinggir-pinggirnya udah nampak ya. Cover-covernya itu atau backlighting. Tuh. Tinggal penambahan bodes sih di bagian bawahnya. Seperti itu. Nah, ini untuk unitnya ya. Untuk yang osor Sumber Jaya. Nah ini tuh samping kirinya ya. Oh iya, sebenarnya sih di video sebelumnya udah ada yang bilang gimana Sumber Jaya yang osor gitu. Oh iya ya, kenapa saya hapus? Karena ini kan masih rahasia perusahaan, jadi gak boleh bocor. Jadi baru boleh beneran bocor begitu udah ada nama PO nya ya, Sumber Jaya Trans. Tuh nih ya. Jadi Sumber Jaya ini merupakan unit osor keduanya ya. Tuh, ini super high deck. Kalau yang SJ54 middle double gitu ya, beda gitu. Nah ini tuh samping kirinya ya. Aku sudah tahu ini nomor lambungnya SJ berapa, saya sudah tahu. Mau tahu apa? Nomor lambungnya SJ79. Nah ini Sumber Jaya premium ya, unit piece premium. Nah ini tuh bagian belakangnya ya, untuk dudukan stock lamp, fog lamp ya, headlamp itu sudah di cat hitam ya. Nah ini tuh bagian belakangnya ya, Sumber Jaya. Untuk bagian belakangnya tinggal penambahan bagian fog lamp atau lampu belakang ya, fog lamp lampu belakang, knalpot, handle untuk kap mesin. Kemudian tuh untuk atasnya tuh Jetbus 3 pariwisata ya. Jadi uniknya ini buat wisata ya, bukan buat reguler. Kemungkinan untuk unitnya ini clear-nya kisaran Januari ya. Soalnya kalau sekarang nggak keburu sih. Soalnya terkendala di bahan juga sih. Tapi semoga secepatnya ya. Biasanya gitu. Nah ini untuk yang bagian kanannya ya. Tuh. New Super High Tech ya. Nah ini jadi unitnya Pak Haji Asep. Haji Asep nih ya, unitnya udah seperti ini nih. Untuk bagian kaca ditutup ya. Jadi untuk semua livery ini sudah full ya, berwarna. Siap di pernis ya untuk samping-sampingnya. Tuh. Jadi untuk pernisnya mulai dilakukan begitu nomor lambung SJ79-nya udah dipasang. Seperti itu ya. Tapi ini buat divisi mana? Tungguin saja. Masih rahasia. Buat Sukabumi kah, Tangerang, Ciamis, atau kemana gitu, kalian tungguin saja ya. Ini masih rahasia perusahaan. Walaupun saya sudah tahu sih. Ntar aja ya. Nah, ini ya untuk bagian pintu, untuk dalemannya ya. Ini sudah dicat hitam. Juga yang kiri ya, sudah dicat hitam. Ah, kita turun dari osor. Tuh. Nah, seperti ini ya. Wow. Nah, ini udah dicat hitam ya, dalaman-dalamannya semua ya. Nih, udah dicat hitam ya semuanya tuh. Cakep ya nih unitnya. Tinggal nunggu pas di pernis. Nah, ini ya untuk nomor lambungnya nih. SJ79. Ini untuk stiker di bagian kaca, Osor 1836 ya. Sumber Jaya.
Ini nggak tahu nih buat ditaruh di mana ini, soalnya ada lebih nih. Tapi untuk bagian depan, belakang ini biasanya sih ya yang stiker sekecil ini. Tapi ini kok lebih gitu, tapi nggak tahu buat apa ya. Buat di bagian mandul lah, saya kurang tahu. Nah ini ya, tuh SJ79. Weh, Benz. Oh, jadi Mercedes-Benz Osor 1836. Nah ini tuh bagian depan ya. Kebalik, Jitbus 3 Trans. Nah, segini ya video saya mengenai updatean terkini bis KPM yang jadi Sumber Jaya. Terima kasih sudah mampir di channel Kak Vinjo Suwa. Coba terus subscribe dan loncengnya agar kencang video terbaru saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.